buku yang dikarang oleh penulis-penulis Kota Makassar. Ko Engji yang telah menciptakan lagu Adi Raja, Dendang Dendang. Nah ini juga ada buku puisi dari Udin Palisure. Pisan Raja Unti Karai. Saya harap Nona Karai jangan cinta tau marai. Teman-teman, di samping tulisan-tulisan yang ada muatan sastra di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi itu, ada lagi buku-buku yang menarik perhatian untuk memuaskan selera membaca kita pada bangsa itu. Seperti apa? Novel-novel yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal dari luar negeri, seperti William Shakespeare, kemudian ada Alexander Dumas yang mengarang cerita The Three Musketeers, tiga panglima perang yang sangat terkenal itu, kemudian juga menulis The Count of Monte Cristo. Ini tentang The Count of Monte Cristo, saya sudah tidak tahu sudah berapa banyak film yang dibuat berdasarkan cerita dari buku ini. Hampir setiap dekade ada saja produser film yang membuat ulang film ini. Demikian juga halnya dengan tiga panglima perang tadi. Sampai saat ini, baik di televisi, baik di film layar lebar, selalu diproduksi film ini. Sangat terkenal. Saya anjurkan kepada Anda, coba-cobalah baca, cari ini. The Count of Monte Cristo. Sangat bagus, sangat indah ceritanya. Sesudah dengan cerita-cerita yang berdasarkan kerajaan, ini Monte Cristo berdasarkan kerajaan di Prancis zaman dulu. Nah, ada masa yang lebih baru lagi ketika muncul seseorang yang dianggap adalah tokoh detektif yang pertama di dunia. Siapa dia? Dia adalah Sherlock Holmes yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle dari Inggris. Saya heran sejak ini Sherlock Holmes ini diciptakan pada mungkin abad yang lalu ini. Sampai sekarang namanya tetap populer. Saya bersyukur karena saya memiliki hampir semua novel-novel cerita-cerita yang berkisah tentang Sherlock Holmes. Dan yang menjadi masterpiece dalam karangan Sir Arthur Conan Doyle ini adalah The Hound of Baskervilles, anjing setan dari Baskervilles. Ini juga sudah entah sudah berapa kali difilmkan, lewat ditayangkan lewat televisi, ditayangkan lewat layar lebar, tetap menarik orang untuk menontonnya. What do you want me to do? Identify anything I may find. Strange things are to be found on the moor. Like this, for instance. Which way? For heaven's sake, which way? The greatest story ever written by one of the world's greatest storytellers, Sir Arthur Conan Doyle's classic masterpiece of mystery, suspense, and horror, The Hound of the Baskervilles. Setelah Sherlock Holmes, detektif yang direka, direka bentuk oleh Sir Arthur Conan Doyle, muncullah detektif yang lebih baru lagi, yang diciptakan oleh Agatha Christie. Dia adalah Hercule Poirot. Diceritakan di sini bahwa Hercule itu adalah seorang pensiunan polisi yang menjadi detektif swasta berasal dari Belgia. Alhamdulillah saya juga memiliki hampir seluruh novel-novelnya. Tetapi yang saya anggap cerita yang paling menarik itu adalah pembunuhan di Sungai Nil. Pembunuhan di Orient Express. Kedua cerita ini
saya juga sudah tidak tahu sudah berapa puluh kali difilmkan untuk layar lebar dan untuk televisi, dan sampai sekarang ini Anda masih bisa menonton filmnya. Is no ordinary passenger. Monsieur Poirot is a detective. This is the world's most celebrated crime fighter. I take a professional interest in crime. Agatha Christie's brilliant Belgian detective. Belgians? I always thought you were French. Albert Finney is Detective Hercule Poirot. This is no ordinary mystery. Can't touch nothing. This is Agatha Christie's most perfect crime. Murder on the Orient Express. Starring the greatest cast of suspicious... Itulah tentang Agatha Christie. Di samping Agatha Christie dan Sir Arthur Conan Doyle dengan tokoh detektifnya, ada lagi tokoh yang kita tidak bisa lupakan. Dia adalah orang Amerika, Edgar Allan Poe. Ini mengkhususkan diri dalam menceritakan kisah-kisah yang misteri, gelap, dan menakutkan. Coba kita dengarkan komentarnya. Edgar Allan Poe terkemuka karena memberikan warna baru dan lebih gelap dalam kesusastraan Amerika yang kala itu dikuasai oleh genre romantik. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena dunia telah lama mengenalnya sebagai master dari kisah-kisah pendek bernuansa gelap, gotik, dan kental, dan penuh dengan nuansa horor. Ini cerita-cerita dari Edgar Allan Poe ini sudah beberapa kali juga difilmkan. Baik untuk televisi, baik pun untuk layar lebar. Dan yang paling terkenal adalah The Pit and Pendulum. Forgettable memories of a long forgotten childhood. All these you will feel in your very blood. Do you know where you are, Bartholomew? Hell. Luar biasa mengerikan. Kalau menyebut tentang cerita-cerita yang bernuansa horor, yang menteror jiwa, yang menakutkan, yang gelap, tidak bisa tidak kita harus menyebutkan satu nama ini. Dia adalah Bram Stoker yang mengarang buku Dracula. Entah sudah berapa banyak film yang dibuat berdasarkan novel dari Bram Stoker tentang si penghisap darah, Dracula. Sejak film Hitam Putih, masih film bisu, sudah diperankan oleh Bela Lugosi. I am Dracula. Dracula. The very mention of the name brings to mind things no dream. This is Dracula, and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Kemudian dibintangi oleh Christopher Lee yang tidak perlu lagi memakai makeup yang tebal, memang wajahnya sudah sangat mengerikan. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent. How do you destroy a fiend? Stay to become his victims. Dracula, the bedeviled master of all that is evil. Francis Ford Coppola juga sempat membuat film Dracula dengan bintang film Gary Oldman. Oceans of time to find you.
any man. Vampires do exist. This one we fight, this one we face. He is both young and old. She is a willing recruiter. Join me in eternal life. Yourself. I want you. Itulah tentang Dracula Bram Stoker. Berbicara tentang detektif seperti Sherlock Holmes, Hercule Poirot, di Indonesia pun pernah ada tokoh detektif yang sangat disenangi oleh pembaca majalah pada waktu itu. Jadi ceritanya itu adalah cerita-cerita pendek, di mana setiap majalah itu terbit, selalu ada ceritanya di situ. Saya masih ingat, majalahnya itu adalah majalah Terang Bulan. Setiap terbit, maka di dalam majalah itu ada memuat cerita detektif. Tokohnya adalah Naga Mas. Ada lagi satu, Cempaka Putih. Ada lagi satu, Gagak Londra. Dan kemudian begitu antusias dari pembaca-pembaca cerita-cerita ini yang waktu itu masih menjadi sisipan di majalah, akhirnya dibuatkanlah novelnya. Saya masih punya satu novel kenang-kenangan, padahal dulu itu puluhan cerita yang bercerita tentang detektif Indonesia, Naga Mas. Ada lagi seorang tokoh yang mengarang cerita-cerita fiktif, tapi berdasarkan dongeng, berdasarkan legenda, yang tidak bisa kita lupakan adalah S.B. Chandra. Untuk beberapa waktu, beberapa puluh tahun, dia merajai penerbitan di Indonesia. Setiap novelnya pasti laris. Tulisannya itu, yang sudah dibukukan antara lain adalah Syarikat 178. Kemudian ada lagi, Kisah Manusia Harimau. Sampai sekarang ini, walaupun kemampuan mata saya itu untuk membaca tidak seperti dulu lagi, tapi saya tetap masih membaca novel-novel yang ditulis oleh Alistair MacLean, Frederick Forsyth, John Grisham, Dan Brown yang menulis Da Vinci Code, dan lain-lain.